Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ فَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladhina amanu kutiba 'alaykumus siyam kama kutiba 'alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi sadaqallah wa sadaqa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'asyiral muslimin jamaah salat jumat rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah Jumat yang mulia ini, Jumat yang penuh dengan barokah, kita berada di penghujung Jumat terakhir di bulan Sya'ban. Al-Fakir hendak mengingatkan kepada diri Al-Fakir sendiri dan juga buat jamaah sekalian, marilah sama-sama kita selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan bekal iman dan takwa kepada Allah, niscaya kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dan ketahuilah hadirin sekalian, sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Para ulama sepakat bahwa Ramadan adalah bulan yang paling mulia. Di dalamnya terhampar begitu banyak rahmatnya Allah. Di dalamnya terdapat pengampunan dari Allah dan jaminan
pembebasan daripada api neraka bagi yang bersungguh-sungguh mengisi bulan Ramadan dengan penuh mujahadah. Keistimewaan Ramadan, hadirin yang dimuliakan Allah, tercermin dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kullu amali ibnu Adam lahu illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amal manusia adalah miliknya kecuali puasa. Sesungguhnya Allah katakan, ia adalah milikku dan aku yang akan membalas pahala ibadah puasa tersebut. Penegasan Allah, hadirin sekalian, menisbahkan bahwa puasa sebagai miliknya dan dia sendiri yang akan mengganjarnya merupakan penanda betapa spesialnya, istimewanya bulan Ramadan. Ada hubungan langsung yang sangat intim antara Ramadan dan Allah, sehingga manusia yang serius menapaki Ramadan akan benar-benar menjadi pribadi yang mulia yang akan didapatkan bagi orang yang bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena keistimewaan Ramadan yang luar biasa, tak heran bila sejak memasuki bulan Rajab, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menampakkan kerinduan di dalam doanya yang selalu dipanjatkan baginda Rasul. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan. Rasul menginginkan beliau umurnya sampai pada bulan Ramadan. Dalam doa tersebut, baginda Nabi Muhammad tidak hanya meminta berkah bulan Rajab dan Sya'ban, hadirin, tapi juga memohon panjang umur agar bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Artinya Ramadan adalah bagi beliau momen yang ditunggu-tunggu. Bahkan Rasulullah melakukan persiapan khusus di bulan Sya'ban, antara lain dengan memperbanyak puasa sunnah di bulan tersebut. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika Jumat terakhir di bulan Sya'ban, ada sesuatu yang berbeda ketika Rasul sedang naik mimbar. Dikatakan di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasad, bab tentang asyam, tentang puasa. Di dalam kitab tersebut diungkapkan annahu sa'idal mimbar. Ketika itu baginda Rasul ingin naik mimbar berkhutbah. Waqala, kemudian beliau berkata, tidak seperti biasanya khutbah Jumat sebelum-sebelumnya, beliau mengatakan amin, amin, amin sebanyak 3 kali. Kemudian sahabat-sahabat memperhatikan Rasul mengucapkan amin, amin, amin sebanyak 3 kali. Selesai khutbah, sahabat bertanya, ya Rasulullah, annaka sa'idal mimbar fakulta amin, amin, amin. Ada apa gerangan ya Rasul, engkau mengucapkan amin? Kemudian Rasul pun menjelaskan kepada sahabat-sahabatnya yang bertanya. Beliau mengatakan, ja'ani Jibril faqala, sungguh malaikat Jibril datang kepadaku, kemudian beliau berdoa dan aku disuruh mengaminkan doa malaikat Jibril alaihissalam. Sahabat bertanya, ada apa dengan doa itu ya Rasulullah? Jibril berdoa yang pertama, ya Muhammadu, wahai baginda Nabi Muhammad, man adraka syahru ramadana falam yughfar lahu famata fadakhalan nar fa'ab'adallahu lahu. Malaikat Jibril yang pertama mendoakan,
Wahai Muhammad, barang siapa dari siapapun umatmu kemudian dia menjumpai bulan Ramadan, umurnya sampai pada bulan Ramadan, usianya disampaikan pada bulan Ramadan, falam yughfar lahu, kemudian dia belum diampuni dosa dan kesalahannya di bulan Ramadan tersebut, dia masih cuek saja dengan bulan Ramadan, malam hari tarawih dia tidak hiraukan, di siang hari Ramadan dia tidak hiraukan, dia menyepelekan bulan tersebut, falam yughfar lahu, kemudian dia diambil ajalnya, famata fadakhalan nar, maka pantaslah dia mendapatkan neraka. Kata malaikat Jibril mendoakan, fa'abadallahu lahu, semoga yang model seperti ini dijauhkan daripada umatmu ya Muhammad. Gul amin, katakan amin ya Muhammad. Subhanallah, hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tahu begitu banyak keistimewaan bulan Ramadan, begitu banyak hamparan berkah di bulan Ramadan. Kalau masih saja sama dengan bulan-bulan Ramadan yang lalu, maka tentunya malaikat Jibril saja begitu gergetan kepada orang yang acuh dengan bulan Ramadan. Maka beliau berdoa, semoga yang model seperti ini dijauhkan daripada umatmu ya Muhammad. Maka baginda Nabi mengucapkan kata amin, amin ya Rabbal Alamin. Kemudian amin yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat Jibril datang kepadaku, ya Muhammad, wahai baginda Nabi Muhammad, man adraka abawaihi au ahaduhuma, barang siapa yang berjumpa umurnya, usianya sampai pada bulan Ramadan, kemudian dia masih ada orang tuanya, ayah ibunya, au ahaduhuma, atau salah satu di antaranya, apakah bapaknya masih hidup ataukah ibunya masih hidup, tapi di bulan Ramadan dia jumpai umurnya tidak bisa menyenangkan hati orang tuanya, famata, kemudian dia diambil ajalnya di bulan itu, maka kata malaikat Jibril, fa'abadallahu lahu, maka jauhkanlah hal yang seperti itu, yang tidak bisa menyenangkan hati orang tua. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, perihal yang kedua adalah takzim, menghormati, berbakti kepada orang tua kita. Begitu dekatnya menghormati, takzim kepada orang tua dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Aniskurli wali walidaika, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Maka hadirin, kita diingatkan, mengingatkan kepada diri al-fakir sendiri, apabila masih ada orang tua kita hidup, kita ketemu dengan bulan Ramadan, mari sama-sama kita menyenangkan hati orang tua kita. Di dalam agama ada tiga orang tua bagi kita. Orang tua yang pertama adalah yang menjadi wasilah kita bisa hidup di dunia ini, yaitu adalah ayah ibu kita. Kemudian orang tua yang kedua, menurut agama, dia adalah anaknya yang kita ambil, kemudian menjadi pendamping kita, mertua kita, itu adalah orang tua kita. Dan yang ketiga adalah orang tua yang mengajarkan kita, membimbing kita sehingga kita tahu yang hak dan yang batil. Guru kita adalah orang tua kita. Maka ketika kita hendak mendapatkan berkah rezeki, berkah hidup kita dunia akhirat, maka takzimlah kepada orang tua kita dan mertua kita. Apabila engkau akan mendapatkan berkah ilmu di dalam kehidupan kalian, ilmu kalian akan berkah, akan nempel dalam hati dan akal kita, maka takzimlah, sayangilah guru-guru kita. Insyaallah kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka datangilah orang tua kita sebelum Ramadan, kita beri kesenangan hatinya sehingga dia girang, dia bahagia kedatangan kita di hadapan orang tua kita dan guru kita. Kemudian amin yang ketiga, hadirin yang dirahmati Allah, malaikat Jibril berdoa, ya Muhammadu, man adraka yauma Ramadan, syahrul Ramadan,
man zakarta falam yusalli alaika. Siapa dari umatmu yang ketika namamu Nabi Muhammad disebut, falam yusalli alaika, kemudian dia tidak bersalawat kepadamu, maka jauhkanlah dari hambamu ya Muhammad hal yang seperti ini. Yang ketiga hadirin, poinnya adalah bulan Sya'ban, bulan kita banyak bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Sya'ban ini dikatakan syahri, kata baginda Nabi, bulanku. Innar Rajab syahrullah, bulan Rajab adalah bulannya Allah. Wa Sya'bana adalah bulanku, wa Ramadhana syahru ummati, dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Dan di bulan Sya'ban ini surat Al-Ahzab ayat 56 turun, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka marilah kita banyak mengucapkan salawat di bulan Sya'ban. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mari hadirin sekalian, kita sambut, jadikan Ramadan ini, bulan tahun ini adalah Ramadan terakhir dalam hidup kita. Karena kalau kita menganggap ini adalah Ramadan terakhir bagi hidup kita, maka kita akan memaksimalkan ibadah-ibadah malamnya dan siangnya di bulan Ramadan dengan penuh banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah bulan barokah, bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat hadirin, kita bela-belain, kita bersungguh-sungguh mengejar dunia karena ingin mendapatkan sesuatu, tujuan barang ataupun duniawiah, kita rela. Apalagi yang ditebarkan oleh Allah di bulan Ramadan, bulan penuh keberkahan ini, tentunya lebih daripada itu yang kita kejar. Kita bersusah payah, kita betul-betul bersungguh-sungguh dan bercapek-capek untuk ibadah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada doa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika hendak memasuki gerbang pintu Ramadan. Apa doa yang disampaikan Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Sayyidina Ali bin Abi Thalib berdoa, Allahumma adkhilna fihi bisalamati minal asqam wal firaghi minal isghal wa radina fihi yasiru minan naumi. Ada tiga doa yang dipanjatkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjelang mendekati awal Ramadan. Yang pertama, Allahumma adkhilna fihi. Ya Allah, mudahkanlah kepada kami ketika memasuki bulan Ramadan, bisalamati minal asqam, kami diberikan keselamatan, diberikan kejauhan daripada berbagai macam penyakit. Hadirin sekalian, Sayyidina Ali meminta kesehatan supaya bisa diberikan kesehatan yang maksimal untuk memasuki bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan perlu kesehatan yang luar biasa dalam diri kita. Ketika kita sakit sedikit akan mengurangi ibadah puasa Ramadan kita karena sakit kita. Maka dari itu kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan memasuki bulan Ramadan. Yang kedua, doa poin yang kedua oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wal firaghi minal isghal. Apa doa yang dipanjatkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Ya Allah, jauhkan kami daripada keinginan-keinginan yang disibukkan dengan duniawiah. Hadirin sekalian, dari awal Ramadan kita sudah mulai bersiap-siap diri, bukan tidak memperhatikan duniawiah, tetapi duniawiah boleh saja, tapi jangan sampai melupakan ibadah kita mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan.
silahkan mencari duniawiyah, tetapi hadirin sekalian, jangan melupakan ukhrawiyah, ibadah kepada Allah. Makanya orang tua dulu begitu apiknya, di dalam 12 bulan, 11 bulan mereka maksimal bekerja untuk duniawiyah. Satu bulan Ramadan itu mereka libur karena tidak ingin terganggu konsentrasinya beribadah pada bulan Ramadan. Luar biasa orang tua terdahulu. Kemudian yang ketiga, doa Sayyidina Ali bin Abi Thalib, waradina fihi yasiru minan naum. Ya Allah, jauhkanlah kami, jauhkanlah aku daripada penyakit gampang pules, mudah tidur. Memang di bulan Ramadan, selesai tarawih kita tadarus Al-Quran sampai jam 12, kemudian kita jam 2 bangun, begitu sedikitnya tidur kita. Kemudian kita sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian dilanjutkan dengan kajian sampai jam 6 atau jam 7. Begitu lelahnya kita. Subhanallah hadirin sekalian, memang begitulah kalau kita ingin mendapatkan tebaran rahmat, ampun dan itkum minannar, maka kita harus berlelah-lelah untuk menggapai itu. Karena boleh jadi tahun depan kita tidak dapat lagi berjumpa dengan bulan Ramadan. Bukan Ramadan tidak datang lagi, tetapi boleh jadi usia kita nanti di tahun depan belum bisa sampai pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita berdoa, Allah panjangkan umur kita sampai pada bulan Ramadan. Allah berikan kekuatan kita untuk dapat beribadah di bulan suci Ramadan. Allah berikan keluasan rezeki kepada kita untuk dapat mendekatkan diri rezeki kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagi kebaikan kepada orang lain. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita hajat-hajat kita, niat kita diijabah, diniatkan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan gelar minal aidin wal faizin, hamba-hamba Allah yang kembali kepada kesucian dan mendapatkan kemenangan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Alhamdulillahillazi amarana bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah, ittaqullaha fima amar wantahu amma naha, wa'lamu annallaha subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi binafsih wa sanna bi malaikatil musabbihati bi kudsih, faqala ta'ala fil qur'anil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa tabi'ina wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih jami'a wulatil muslimin wansuril islam wal muslimin
العالمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة